Jenazah Allahyarham penyanyi veteran Dato' M. Daud Kilau, 85 tahun yang meninggal dunia di Hospital Teluk Intan semalam, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Sungai Balai Paro hari ini. Jenazah bintang legenda dikenali Raja Gelek itu selamat dikebumikan pada pukul 2.30 petang tadi. Lebih 200 orang terdiri dalam kalangan ahli keluarga, kenalan dan penduduk setempat menghadiri pengebumiannya, termasuk penyanyi terkenal era 70-an, Dato' DJ Dev dan rakan baik arwah yang juga promotor persembahan Syed Muhammad Yusof Wafa Syed Nordin. Terdahulu, jenazah yang selesai dimandi dan dikafankan di Hospital Teluk Intan dibawa menaiki van dari kediamannya di Kampung Sungai Balai Baru ke Masjid Tuminah Hamidi untuk solat jenazah pada pukul 9.20 pagi. Jenazah kemudian disembayangkan lebih 400 jemaah dengan diimamkan oleh Imam Masjid Tuminah Hamidi Zulfadil Ismail. Sementara itu, DJ Dev yang juga Presiden Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air ketika ditemui menyifatkan pemberian Allahyarham satu kehilangan besar dalam industri seni tanah air. Allahyarham dimasukkan ke hospital pada 12 Disember lalu kerana bacaan gula dalam darah yang tinggi dan beliau dijadualkan menjalani pembedahan kaki semalam. Bagaimanapun, penghibur yang menghidap penyakit kencing manis, darah tinggi serta lemah jantung itu menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 4.46 petang di Hospital Teluk Intan. Pelantun lagu popular Cik Mek Molek itu meninggalkan seorang balu, Datin Rohani Awanga, dua anak, Noraini 58 tahun dan Ahmad Zaini 52 tahun bersama 9 cucu serta 2 cicit.